ntar gue standarin dulu ya. Iya dah, standarin aja dulu. Gue liat dong bang, fungsi-fungsinya. Oh iya nih, cara gue hidupin ya. Iya, boleh. Ya, nih. Ini kan baterainya di dalam sini. Ini on off di sini nih. Nih kita buka. Tutupnya. Nih kita ada USB buat charger juga. Ini buat charger. Ini ada on off nya nih. Nah kita pencet ke bawah nih. On. Terus ini ada tombolnya nih di sini. Oh, ini tombolnya. Nih tombolnya kan ada 1, 2, 3 nih. Kita pencet yang M, yang tengah. Tahan. M itu fungsinya buat apa? Buat ngidupin ininya. Oh. Nyala nih LED panelnya. Nah, kalau ini energy bar itu baterainya. Tadi gua habis cas. Masih penuh nih. Lumayan loh. Padahal gua tahan udah berapa aja, Bang? Kalau buat baterai. Ini bukan jamnya sih dia. Tergantung kilometernya. Dari pagi aja atau 20 km cuma habis 2 garis doang. Nih, cara hidupinnya ini tinggal gini nih. Ini kebawahin. Nah, kita angkat dulu ya. Angkat dulu. Nah, ada. Ya. Gigi 1 enggak? Ini gigi. Iya, ini udah gigi 1 nih. Gigi 1. Ini kita pencet nih di sini nih. Iya, di situ pencet. Kayak gas kebawahin. Oh. Gigi 1 nih ya. Iya, ini 1. Naikin giginya kita sini. Nih, pencet ini yang atas. Ini ntar naik nih. Boleh ditaikin giginya. Oh, naik. Nih 2, 3. Sekali lagi 4. Nih, udah 5 paling kencang nih tuh. Ya. Berarti sampai 5. Iya. Ini kecepatan bisa 40 km per jam. Kurangin lagi giginya. Kalau kita capek boy sudah dong, tinggal iya. Di otomatisin aja. Di on off aja itu udah. Jangan lupa gamenya kalau yang ini belakang. Kalau ini bang, fungsinya buat nah, apa ini? Gua ada ini nih. Oh ini buat ini kecepatan manual. Kecepatan manual ini ya? Iya giginya yang shifternya itu. Nih ini. Ini gua bisa misalnya digoes nih. Nah biar dia bisa naik ke sini, ya pindahinnya di sini. Tinggal di klik. Ini buat turunin. Kalau yang sampingnya itu sama. Iya, kalau ini buat klakson. Oh. Oh, ada klaksonnya ya? Ada klakson. Nah, ini kalau ini lampu nih. Ini lampu buat ini ada lampu pencetnya yang atas nih. Oh. Bagus ya. Oh, iya, sekarang ini aksesoris. Oh. Aksesoris. Wow. Iya, biar aman aja ini. Ini baru juga nih aksesorisnya, Bro. Ini bisa model-model aksesoris juga tuh. Oh, bisa ganti-ganti warna yeah. Gitu. Iya. Bisa kena pedik juga ya. Ini kalau di tinggi kan joknya bisa kan? Bisa di tinggi turunin gitu. Misalkan lu nggak nyampe segini bisa, mau tinggi banget bisa ya kan. Bagus. Udah matiin lagi pencet ini yang lama. Oh mati itu. Terus ininya on off nya lu matiin. Nol. Itu udah. Simpel. Jadi gini teman-teman, sepeda baru gue ini dilengkapi sama LED panel ini. Nah, dia bisa buat indikator ya, ada baterai berapa banyak masih tersisa bisa ketahuan. Misalnya kita udah pakai berapa kilometer ketahuan di LED ini. Terus kecepatan kan kita pakai elektrik tuh bisa ketahuan juga di sini berapa kecepatan, pokoknya ini macam-macam lampu habis. Ada juga klakson, dia pakai klakson juga. Terus bedanya apa sama sepeda biasa? Iya ini kan namanya kan e-bike, sepeda listrik ya, bedanya ya ada pakai listrik di charger kayak baterai, jadi dia bisa goes, bisa digoes, dia juga bisa pakai motor. Jadi kalau misalkan lo capek goes, udah fungsiin aja motornya. Jadi kita nggak usah goes, dia bisa glinding sendiri. Gitu. Jadi enteng, sepedanya juga enteng. Walaupun kita goes, dia nggak berat. Kalau cara nyalainnya gimana? Ada lah, nanti gua unjukin cara nyalainnya, fungsi-fungsinya, ntar cara pakainya. Gua unjukin ntar ada itunya. Terus kalau fungsinya kunci nih, buat apa? Oh ini buat buka baterai. Ini kan ntar baterainya kita buka buat dilepas. Kalau misalkan kita ada serep baterai. Iya. Misalkan mau lepas.
bisa pasang, bisa pakai kunci itu. Itu buat buka baterai aja sih cuma. Ini pedal sama joknya bisa diganti-ganti, Bang? Oh, bisa dong. Nih. Ih, mantep banget, Bang. Warnanya merah gitu. Oh, gua mau ganti ininya juga, ntar gua mau ganti. Ada pedalnya, sandalnya. Gua mau ganti. Gua ini lagi, ini kan baru, masih baru gua. Ntar gua lagi kumpulin aksesoris. Shifternya depan belakang pakai Shimano. Disc brake depan belakang. Terus LED-nya udah menarik, pakai lampu. Bahannya juga enteng. Bagus, terus ininya aksesoris-aksesorisnya gua bisa ganti-ganti. Banyak aksesorisnya, Bang, ya? Ini pakai shockbreaker juga nih. Shockbreaker 2, yang kiri. Keren. Makanya gua pilih ini sekarang. Enteng.